Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat inayah, taufik dan hidayahnya kepada kita sampai kita bisa berada di ruangan ini mendengarkan ceramah saya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang yaitu ad-din Islam. Saya Sejahtera Firman Syamatopani dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto akan berpidato dengan bertemakan Mutiara Hikmah di bulan yang penuh berkah. Hikmah yang pertama adalah disyariatkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu wajib dan tujuannya adalah agar kita la'allakum tattaqun, bertakwa dan selalu merasa diawasi Allah. Hikmah yang kedua yaitu dibukanya pintu surga selebar-lebarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Kita lihat masjid-masjid penuh dan orang-orang berbondong-bondong sholat tarawih, membagi-bagikan takjil, menyumbang-nyumbang panti asuhan yatim. Kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, tidak ada yang seperti itu. Dan hikmah yang terakhir yaitu ditutupnya pintu neraka dan belenggunya setan-setan. Wabul laqad abwaabun nar wa sufidat syayatin. Dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Maka di bulan Ramadan ini kita amat mudah melakukan kebaikan-kebaikan karena tidak ada lagi setan dari kalangan jin yang menggoda kita. Tapi ingat, jin dari kalangan manusia masih ada. Alladzi yuwaswisu fi suduri nas. Telah dibisikkan kepada dada manusia dari golongan jin dan manusia. Sekian dari pidato kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.